yang baru-baru ini dibantah oleh hampir 20 NGO dan tokoh-tokoh akademik telah melahirkan pandangan. Kerana kita konsisten apabila kezaliman yang dikenakan terhadap warga pendiri ini, PBS adalah salah satu daripada beban tugas yang menjadikan guru sebagai robot dan masa rehat warga pendidik telah dirampas. Tuan-tuan, baru-baru ini pada 25 Februari 2014, kita telah menghantar memorandum kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantah hasil daripada himpunan pada 22 Februari dan kita bawa deklarasi himpunan 222 masuk PBS yang menggabungkan hampir 20 NGO dan juga tokoh-tokoh pendidik yang melahirkan pandangan tentang sistem yang merugikan masa depan negara ini. Kita sedar sebelum ini dasar PPSMI 6 tahun baru soft landing. Sekarang PBS masuk tahun ketiga, tuan-tuan. Tetapi sistem ini menyebabkan warga pendidik terbeban dan juga anak-anak bangsa kita dah lihat dah betapa celah.